Pemirsa, untuk memberi kemudahan dan mempercepat nasabah dalam mengakses layanan, manajemen Bank Mandiri menghadirkan layanan Digital Box di Bandara Ngurah Rai kemarin. Ini merupakan layanan Digital Box kedua yang diresmikan Bank Mandiri setelah di area Gedung Menara Mandiri Denpasar belum lama ini. Yang berbahagia ini, Bank Mandiri. Seiring meningkatnya lalu lintas di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, manajemen Bank Mandiri di Bali meresmikan layanan terbaru Digital Box di Terminal Kedatangan Domestik Selasa kemarin. Ini merupakan layanan Digital Box kedua yang diresmikan Bank Mandiri setelah layanan Digital Box di Menara Mandiri Denpasar. Selain untuk memberi kemudahan bagi nasabah, layanan dengan sistem digital ini juga menawarkan kecepatan dalam mengakses layanan yang terbilang aman. Salah satunya saat mengganti kartu ATM yang bisa dilakukan dengan durasi singkat, yakni 2-3 menit. Regional CEO Bank Mandiri Region Bali dan Nusa Tenggara Hendra Wahyudi mengatakan, pihak Bank Mandiri perlu menambah layanan di kawasan bandara untuk memenuhi kebutuhan nasabah masa kini yang membutuhkan layanan efisien. Beroperasinya Digital Box Bandara Ngurah Rai di Terminal Domestik, Hendra pun berharap layanan ini dapat memberikan pengalaman baru yang dapat meningkatkan kepuasan nasabah. Yang sudah ada di belakang ini akan bercerita apa sih di dalamnya Digital Box. Lebih kurang 2-3 menit bisa dilayani, kemudian sudah langsung bisa beraktivitas lagi. Jadi flow-nya di sini memang kita harapkan flow-nya cepat. Jadi hari ini kita ajak semua nasabah untuk lebih ke digital sesuai dengan tadi disampaikan MC, mandirian menjadi digital. Ini taman, tadinya taman. Jadi buat dia saya bilang taman ini untuk apa sebenarnya? Kalau dari sisi kami, taman ini adalah kos kan itu. Dan dengan kos ini kami ya minimal kami dapat sewa tahan belakang rumah maju. Jadi kami bisa apa mengatasi ini untuk pendapatan. Sekali lagi terima kasih Pak. Luar biasa, jadi kecepatannya sangat cepat. Ternyata kita bisa ganti kartu lewat Digital Box. Ini memang bagus sekali dan mantap ya. Berapa lama sih? 1-2 menit ya. Maksimal sih kayaknya 1-2 menit itu bisa selesai. Jadi milihnya kartu untuk yang jenis apa? Yang jenis Go. Layanan Digital Box yang berada di area Terminal Kedatangan Domestik Bandara Ngurah Rai memiliki luas 62 meter persegi dan didesain sebagai layanan transaksi untuk nasabah yang bersifat self-service. Harapannya layanan digital perbankan dari Bank Mandiri ini dapat memberikan solusi terbaik yang sejalan dengan visi Bank Mandiri, yaitu menjadi partner finansial pilihan utama Anda. Dari Kuta Badung, Wiradana iNews melaporkan. Boleh di dalam pintu, Bapak Ibu? Ya. Mari kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu press conference.